Sebenarnya jadi pelakon ni saya pengalaman pahitnya saya rasa tak ada apa sangatlah. Tetapi sepanjang menjadi anak seni ada banyak pengalaman pahit yang berlaku. Seperti macam kena tipu dengan penganjur, penganjur lari malam dan sebagainya kan. Dalam saya menjadi seorang pelakon untuk melakukan satu benda ni, alhamdulillah belum pernah lagi ada apa-apa penipuan yang berlaku. Penonton diwajibkan datang untuk menonton filem Warna Cinta Impian ni kerana saya rasa satu-satunya filem yang genre yang lain sedikit daripada yang lain. Ya, kalau kita lihat sebelum ni genre dia sekian-sekian-sekian eh. Dan kali ini kita relax masuk panggung dan relax dan tenang, kita ngimbas kembali saja dan boleh menenangkan fikiran, tidak perlu berfikir panjang, tak perlu fikir dalam-dalam. Dia hanya surface saja, dia relax. Tenang, memang betul-betul tenang lah untuk cerita ni. So, dan satu lagi, pengisian dia sampai. Itu yang pentingnya, dia sampai. Saya sendiri pun tengok boleh sebab dan saya rasa penonton-penonton lain pun insyaAllah akan meminati filem Warna Cinta Impian ni. Baik, saya ucapkan jutaan terima kasih di atas sokongan anda semua dan teruskan memberi sokongan kepada industri filem khususnya dan kepada anak-anak seni di Malaysia ini. Kerana anda, kami terus berada di sini dan terus memberikan sokongan yang padu kepada kami.